Halo guys, kembali lagi di channel L7. Oke, kita kembali lagi di gameplay FIFA 21 Care Mode, meneruskan perjuangan dari Mansfield Town FC dan tim nasional Portugal bersama gue Edit Pro. Asik. Oke, kita di episode sebelumnya tuh gue sebenarnya kelupaan ya. Apa yang gue kelupaan? Yaitu lihat ini tuh ya. Jadi tuh di kita punya dua pertandingan ya. Di tanggal 3 itu kita lawan apa ya, Middlesbrough menang 4-2. Kemudian di tanggal 6 lawan apa itu, KPR ya, dengan skor 5-3. Dan terakhir yang kemarin di episode sebelumnya kita menang 3-0 tanpa balas. Dan kerennya apa, untuk pertama kalinya kita mengurung permainan lawan ya, shoot target 0 dan shoot biasa pun 0 gitu, nggak ada yang melakukan shooting sama sekali ke gawang kita. Gila gak sih? Keren banget. Dan ya itu, kalau udah bagus permainan kita kayak gitu ya, menampilkannya keren. Nah, sekarang di tanggal 17 kita punya pertandingan melawan Blackburn Rovers. Oke? Langsung aja kita lanjutin aja ya, karena gue udah gak sabar dengan musim transfer dingin yang akan gue coba rekrut back tangguh ya. Gue gak tahu siapa itu backnya. Yang jelas gue akan coba ngeluarin duit yang cukup banyak untuk melakukan pembelian untuk center back ya, gitu. Tapi pasti akan ada yang terbuang juga gitu ya, bakal ada yang gue jual-jual juga. Ya harus lah ya. Oke. Dan kita juga sedang berada di puncak klasemen ya, masih ya lumayan tuh jarak kita 8 poin dengan Bristol City dan juga Nottingham Forest ya. Lumayan, mantap. Cukup jauh, jadi kita sangat aman ya posisi kita. Dan lawan kita apa sih? Berikutnya Blackburn ya. Posisinya ada di posisi 14. Oke, langsung aja. Itu ada notif apa lagi? Oh, chat Traore minta dimainin lagi. Aduh, lu mainnya nggak bener kemarin. Terus mau dimainin lagi, oke lah. Gua kasih atur strategi dulu. Aduh, Watben lelah. Siapa ya? Sesa kali ya. Oke, gua akan coba tarik Lagemir lagi masuk dan Rakip. Dan ada rekick di sini juga. Rekick gue naikin. Yap, gini. Dan Traore lelah ternyata. Udahlah, biarin. Udah, cukup. Kita langsung aja mulai pertandingan. Let's go. Waduh. Emang ini gak kelar-kelar, coy. Gimana ya? Ya udahlah, terusin aja. Oke, silakan menyaksikan pertandingan antara Mansfield Town FC melawan Blackburn Rovers, dan kita bermain di home sepertinya ya. Ya betul. Oke, let's go, enjoy the game. Dan kita bermain di sore hari sepertinya, dan sinarnya agak silo sepertinya ya, kalau terlihat di lapangan. Yo, yo, langsung direbut. Langsung kita kepung, boleh nggak? Boleh nggak langsung kita gas? Wah, ditipu nggak tuh? Wantu nggak tuh? Buset, wih, ngeding. Song amat. Yo, yo, song banget. Lah, lah. Nih, makan nih, tuh. Jauh. Buset, keren banget Benitez. Yoi, Sesa. Mantep. Lebar yuk. Ini home. Tuh lari, come on. Begitu amat, ngoper. Yoi, jebret. Maksud gue tuh ke Brown ya, tapi malah dioper ke Benitez. Pinter banget, Silio. Sundul bang. Yo, aduh. Oke. Okay. Wait. Maka aja lu. Gila, agresif juga nih ya.
Yosh, kena blocking. Agresif juga nih Blackburn. Ngeri juga. Waduh, waduh, waduh. Agresif dia. Waduh. Bro. Masuk yuk. Masuk. Yay. Handsball. Come on. Keren. Ngapain handsballnya dia? Yo, gak jelas sih sebenarnya. Gak sengaja juga dia. Yoi, Esposito. Kali ini dia berhasil mencetak gol penalti. Kiper Blackburn yang Blackburn kiper yang sebelumnya apa sih? Birmingham ya. Kiper sebelumnya gila keren banget. Dan kali ini Esposito berhasil mencetak gol dari titik putih ya. Mantap. Tenang banget Esposito. Keren. Dan sepertinya dia udah top score. Saat ini jauh banget meninggalkan lawan-lawannya. Ya ampun, Silio lewat begitu doang coba. Muter doang Silio. Keren betul. Waduh. Sundul bang. Ih, untung aja. Jauh. Kira deket. Ampun, ngegas banget Will Smith. Ngapain dah? Ngopernya ngegas banget Smith. Nah. Nah, keren kan begitu. Aduh, 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 aduh. Aduh, sliding gak tuh? Buset, didorong wasit. Astaga. Wasit, offset dong. Nah, buang aja lah. Sial, dikepung begitu. Ya ampun, lagi dong. Pressing macam atut, Pak, begini. Amari Bell. Offset dong wasit. Nah, gitu dong. Gila dikepung berapa kali kita di situ. Buset, songong amat sumpah. Lebar lah. Ya ampun. Gila enggak bisa keluar sama sekali. Enggak bisa keluar sama sekali kita. Dikepung loh. Ya udahlah, maju. Kacau loh. Tuh. Dikepung coy. Ya bisa nih. Bisa. Mon, Silio. Lari. Tarik. Aduh, kelamaan Silio. Nah lo mampuy. Aduh, payah banget Silio. Kesel banget gue. Nanggung banget. Ya. Masuk. Nah, yuk lari Brown. Ya, astaga, larinya, dribblingnya payah banget, ngegas. Gila, Blackburn asli. Apa namanya, pressingnya gokil banget loh, lihat. Maju semua loh. Ayolah, keluar dari tekanan. Mon, Smith, bisa. Masuk. Yo, gitu dong. Aduh, Smith larinya nggak terlalu kencang lagi kan. Gak bisa yuk. Akpro. Sundul. Akpro masih dapat. Gak bisa. Ramai banget. Mending gue tarik aja. Set. Tiga pemain. Sekaligus. Sampai serak gue. Ya ampun. Dikepung dua pemain langsung. Gila, pressing kita jauh banget ya sama pressingnya mereka. Mereka hampir semua pemain maju tanpa ada ampun buat kita ya. Nggak ada ruangan sama sekali. Kacau emang.
And the emphasis is on creativity. Ya, kosong. Ya ampun, kosong. Gampang banget. Gampang banget. Cuman oper terus congkel. Nih. Setuh. Ya gak sih? Kiper kita enggak ada, kiper kita enggak ada inisiatif maju gitu, motong bola. Oke lah. Ini kalau di pressing kayak tadi habis sih. Akpa Akpro. Benitez. Nah, nah, nah kan. Main kita udah entah maju semua. Gak mikirin bola di mana kita ini. Ah gila, rapet banget coy. Yah begitu. Untungnya gak offset kan. Mago. Gila loh. Mereka nempel bener-bener ditempel gitu. Kayak perangko tuh. Ya gak sih? Ini nih. Klub yang bikin kita tekor biasanya. Bisa kejebolan banyak kita gara-gara klub beginian. Tuh serak amat gue ya. Set back heelnya luar biasa. Yo, ampun. Set sampai sedekat tuh. Masih loh. Kacau banget. Pressing-nya sampai begitu. Williams. Aduh, Smith ngapain sih? Mago. Mid. Maju dikit, Mid. Apa kek? If you're wondering about stoppage time, 1 minute to be added. Yah. And that was a very fine read. Begitu dong. Dah lah, babak pertama habis. Gila, pressingnya kacau Blackburn. Kacau, sekacau-kacaunya Blackburn. Mainnya, wah, gokil. Mungkin gue cengok doang. Mungkin ini udah bukan ini lagi ya. Mereka hampir mirip Barcelona. Eh, cara mainnya. Gila gak sih? Wih, mantap. Mantap. William mantap banget. Yo, ampun, kagak foul pula ya. Keren banget. Tidak ada foul sama sekali di FIFA 21. Dan kosong. Dan kosong. Mantap. Akpro. Ayo bari. Nah. Silio. Tengah. Reece Brown. Tarik lagi, Bung. Nah, mantap. Yuk. Masuk, Bang. Yo, aduh jauh, jauh. Terlambat Benitez. Yuk, belakang dulu. Uset, uset. Semua pemain segaris. Gila, gila ya tuh. Segaris. Ya ampun. Ya ampun. Sekaligus dua pemain dikepung. Nah, masuk ya. Yep. Yo, gila. Buset. Main. Tadi kalau kalian lihat ya, yang abis apa tadi, corner apa atau apa ya, mereka defensifnya segaris gitu loh. Pengen banget kita offset ya. Kacau banget asli. Yoi. Assist dari Benitez mantap banget. Ya sick. Ini yang gue tunggu-tunggu. Keluar dari tekanan ya. Gitu dong. Kacau banget asli mainnya Blackburn. Capek banget ngadepin permainan mereka loh.
Bener-bener kayak Barcelona bener gitu. Dikepung, ya dikepung 100% kita. Gila gak sih? Aduh, ditarik lagi. Maksud gue jangan si Mago yang ditarik. Aduh, aduh, aduh. Yoh, astaga, ngeri gak tuh? Langsung ngesut. Sidak. Duh, masih selamat, bola keluar. Nah, masih dia, masih menerapkan itu ya. Ya ampun, gak tuh. Salah langsung, ngoper ya. 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 Astaga. Kesalahan dari Smith ya. Smith atau siapa tadi? Mago ding. Mago, mago. Ampun. Pressingnya luar biasa. Kita udah susah-susah nyetak gol ya. Dan kita gampang kejebolannya karena pressing ya, pressing. Pressing macam apa begitu? Nah, Smith kan ngaco lagi mainnya. Masuk. Nah, yuk. Sesa. Yo, ampun. Gak ada yang bantu. Telat. Benitez telat. Kacau Blackburn emang. Sekacau-kacaunya Blackburn ya mainnya. Gila sih, asli gila banget. Ini berasa benar-benar kita udah di Premier League gitu ya. Ya ampun. Yoh, gila. Congkelannya indah banget. Sepi langsung tengah. Mago sampai mundur. Sampai ke tengah, ke pinggir dia maksud gue. Yah, sundul bang. Ya ampun, Smith. Lihat ngapain Smith. Ya ampun, begitu aja handsball. Yo, astaga. Gagal. Gila, Blackburn gila. Blackburn gila. Lihat, Blackburn gila. Ya udah tepat itu, tapi ke pojok banget. Sidak ya. Ya, kurang jauh ya. Set. Ya, gimana nih? Makanya kalah skill kita ya sama Blackburn. The hosts have had the lion's share of possession, but they have to create more. They have to be more positive. The final third play has been skill, strong, too predictable, and they continue to advance. Gila. A lot of options here. Tempel semua pemain kita. Well, potential danger. Ya, astaga. Begitu cara ngopernya. So, 20 minutes. Kayaknya harus ada yang gue tarik ya. Sesa nggak menunjukkan tanda-tanda baiknya. Mungkin gue masukin Rakip dan Brown juga sama ya. Tarik lagi Mir. Dan Smith gue tarik jadi oke sih. Udah cukup. Kosong. Smith langsung gak dikejar sama Smith. Udahlah buat lo aja gitu. Baik bener Smith. Untung aja. Yuk masuk, nah. Masuk, nah, yuk, Bron dapat lah. Aduh, Bron salah nyebut gue, Gordon, kok Bron mulu sih. Ya, astaga, handsball pula. Asli, gempurannya Blackburn kacau banget, sekacau kacaunya. Juset. Digempur. Gempur, cok. Masih loh. Buset. Yuh, gila. Yuk, bisa yuk. Lari, bang. Masuk yuk. Nah. Yuk, Legemir. Legemir. Tunggal dikit.
Yo! Lagemir. Kacau Lagemir. Serangan baliknya berhasil. Kukira nyokel enggak akan gol loh. Gila nyokel dikit doang padahal. Parah Lagemir, keren banget deh. Ya, asik. Asik, indah banget. Tipu dikit, ya asik. Mantep, gila. Keren Lagemir. Wah gila, keren banget Lagemir. Udah 5 gol dia. This has been quite the roller coaster ride. Gila kayak roller coaster deh. Iyalah gimana enggak kayak roller coaster. Udah ngegol ngegolin lagi, dibales terus. Kacau emang. He's using his strength to good effect. Just 10 minutes to go. 10 menit lagi. Paling enggak seru sih ini. Berat lawannya ya si Blackburn ini. Awas, ya. Mantap. Yuk serangan balik yuk, Lagemir. Aduh, sepi banget. Masuk. Aduh. Gagal masuknya. Aduh, sial. Set. Gila, jauh banget. Untung, kita untung banget. Awas. Patrick Carlson Lagemir. It's with Akpa. Ayo lari. Aduh, lah. Yup. Yes, taga. Gila tendangan jarak jauhnya. Hererin ngapain? Gila, berhasil loh. Pressingnya kacau Blackburn. Nih, tuh. Sledingannya ini juga, ya payah banget. Mago. Ya, nggak kena. Musnah sudah. 3 menit lagi. 3 menit lagi. Udah mainnya bagus banget, Blackburn. Pressingnya berhasil, cara pressing kita ya. Masuk yuk, nah. Nih. Astagfirullahalazim. Lagemir. Ya ampun, kesempatan terakhir kita itu. Benitez nggak ada hasil sama sekali. Assist doang. Nggak dikejar pula. 4 menit, aduh. Berat. Jebolan lagi nih mah. 4 menit lama pastinya. Nah, mantap yuk. Yah! Pakai jatuh nggak full. Astaga. Travis. Kiper, oke. Masih ada waktu, come on. Ampun. Astaga. Ngapain sih? Yuk, masih ada waktu yuk. Lari. Ya. Kayak gitu caranya. Gila. Hat-trick loh. Gila ini. Sam Gallagher. Ah, gila Gallagher. Hat-trick kacau. Kacau. Kita lihat gol ya. Dari Esposito. Keren. Bukan keren sih. Tenang ya. Wah gila, ini pertandingan paling menyedihkan sih menurut gue. Kita kalah total karena pressing lagi ya. Pressingnya kacau ini. Kayak Barcelona banget yang gue rasain ya. Blackburn kacau. Kacau-kacaunya. Nah ini udah mantep banget padahal. Tuh. Udah berusaha keras kita kan. Gila gak tuh.
Nah, tuh. Kita tuh banyak kesalahan-kesalahan yang apa ya? Itu sebenarnya gampang ditutup ya, cuman entah kenapa mudah banget lewat gitu. Dan ini juga ya kesalahan dari Smith ya, pakai handsball segala. Kacau. Nih, kayak ini juga ya. Asli. Kiper kita kayak penyelamatannya nggak banyak gitu. Nah ini counter attack kita yang udah berhasil padahal loh, buat menyelamatkan diri kita gitu. Tapi di penghujung waktu, cuman karena pressing ya. Nih. Nah tuh, Akpa Akpro. Dan slidingan dari maksud gua adalah slidingan hajar aja, kartu merah kan oke gitu, nggak masalah, nggak kena nyeleding si Mago. Astaga. Gila, gondok banget gua. Mago William, aduh. Hererin 7,3, yang bener aja. Wah, kacau. Smith 6,2. Oke lah, 10 Gallagher. Gila. Kacau, kacau. Permainan kita gak terlalu baik kali ini ya. Wah, Blackburn Rovers udah main kayak Barcelona. Pressing macam apa begitu. Mas tadi di back itu sampai hampir segaris. Gila, segaris cuy. Narik semua ke depan, seret gitu. Hampir berapa persen tuh? 30% pemain kita offset cuy di depan. Kacau banget, kacau. Kacau ya, pada satu tuh kayak nggak ada foul sama sekali loh. Tadi pun gue nyeleding. Ya, bukan nyeleding sih, maksudnya tackle ya. Tackle keras, nggak foul. Kacau. Bersih banget dari foul episode 1 ya. Terus gue nyeleding pun nggak kena. Karena saking perfectnya dribble dari lawan gitu. Jadi kalau kita mau nyeleding tuh dia udah tahu langkahnya. Kacau banget emang. Kacau, kacau. Ini siapa lagi yang kehilangan? Pemain. Lorenzo dan Hererin. Oh, perpanjang dah kontraknya. Bentar ya. Kita perpanjang dulu. Hererin. Udah ya. 7 bulan lagi, iya. Tapi udah gak bisa loh. Satu lagi tadi siapa? Lorenzo. Mana Lorenzo? Lorenzo. Mana sih Lorenzo? Jauh betul. Oh ini. Bisa gak dia? Nah, bisa nih. Yuk Lorenzo, kita panjang kontrak dulu ya. Kacau. Kita mainnya buruk banget tadi, asli. Bukan buruk sih, emang pressing mereka ala Barcelona ya. Hampir dari pemain belakang mereka maju semua gitu. Hampir apa ya? Bener-bener nempel semua ke pemain kita satu-satu gitu. Dan bodohnya pemain kita itu adalah nggak ngumpul gitu, malah menyebar ya. Itu yang kesalahan juga. Harusnya kalau udah kayak gitu kita harus merapat gitu ya kan. Merapat dan cari celah-celah yang memang bisa melakukan counter attack gitu. Tapi nyatanya fatal ya. Kacau banget emang. Kita kasih 2 tahun deh. Masih bisa gak ya Lorenzo? Harusnya bisa sih. Waduh, makin kepotong 3 poin. Makin dekat ntar sama Bristol sama Nottingham. Coba ya nanti ya, gue tadi belum lihat soalnya. Tapi ya udahlah.
kita berusaha terus mempertahankannya meskipun naik turun terus kondisi kita. Ini wedge-nya kita atur dulu, remove bonus. Ini juga hilangin. Kalau gua naikin 2000 gimana? Gitu. 13.500. Gila, naik gaji lumayan tinggi juga dari 7.700 ke 13.500 ya. Iyalah, cocok ya. Oh, iya. Mau kan? Karena ya dia juga penampilan juga baik gitu ya. Oke, kayaknya untuk episode kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe channel L7. Kemudian kalian bisa aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi updatean terbaru dari channel L7. Dan kalau kalian suka dengan video kali ini, kalian bisa like, share, dan komen video di bawah. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Dan kita ternyata berada mepet lagi nih poinnya ya, sama si Bristol 5 poin tuh. Tapi untungnya kita ketemu nih di tanggal 22 tuh lawan Bristol. Wajib menang ya, kita wajib menang lawan Bristol City biar makin jauh. Oke, mantap, bye bye. Cut.